guys. Okay, Don. Lumrah kehidupan artis popular lah. Mm-hmm. Semestinya kalau dah upload sesuatu di social media memang ada risiko. Mm-hmm. Contohnya yang terjadi pada Nora Danish awal raya hari itu, baju raya pun jadi kontroversi. Ha, macam Don pun sama juga kan? Selalu kontroversi. Aku baju raya. Aku buat siri. Okay. Itulah. Kalau sebelum ni, Nora fokus kepada bisnes baju. Ha. Sekarang, dia nak jumpa jam. Jump into business cosmetic pula. Yes. Aku ingatkan dia jumpa baju baru. Bukan. Dia nak jump into cosmetic pula yang ramai di kalangan artis keluarkan produk kosmetik sekarang. Aha, jom kita bersama dengan Nora Danish. Kita jump. Okeylah, macam baju raya Nora tu cantik sangat di mata siapa yang pandai menilai lah. Tapi bagi mereka yang tak pandai menilai tu, diorang condemn Nora kan. So macam Nora sendiri, apa yang Nora ingin katakan kepada mereka di luar sana? Okey, sebenarnya andaian mereka tepat. Baju raya saya memang tak siap. Jadi saya ambil je alas meja yang ada di rumah itu, saya terus sarung. Tapi bagi saya, lace itu adalah lace yang rapat, dia tidak jarang. Jadi di mana lining dalam pun sampai lutut. Tapi Nora faham sebab Nora tahu peminat-peminat Nora memang nak yang terbaik untuk Nora. Apa kesalahan Nora buat walaupun sekecil-kecilnya, dia orang akan sering memberi orang kata pandangan mereka lah. Jadi orang anggap betul satu benda yang positif dan terima kasih kerana sering orang kata meninggalkan komen untuk menjadikan orang lebih baik. Terima kasih. Okeylah Nora, lepas tu nak tanya juga pasal bisnes Nora sekarang macam mana? Alhamdulillah bulan lepas raya segala keserabutan dan kelam kabut untuk hari raya dan bulan puasa untuk sale semua dah habis. So lepas ni kita orang akan buat mega sale untuk baju-baju tu pula. Jadi alhamdulillah rezeki murah. Terima kasih kepada mereka yang support Nora dari segi lakonan, bisnes Nora, dan lepas ni Nora akan buat bisnes baru pula. Bukan pakaian tapi lebih kepada makeup. Nantikan, okey? So bila tu agak-agaknya, tahun ni ataupun tahun depan tu? Tahun ni. InsyaAllah tahun ni. So rangkaian makeup tu memang Nora sendiri, macam mana dapat inspirasi? Okey, sebenarnya Nora ada kawan yang berada di Korea. Jadi he's a Korean. So dia memang, orang kata kita pun suka produk-produk Korean, betul tak? Macam Nora sendiri, Nora suka produk-produk Korea kan? Jadi bila mereka memberi tawaran, why don't we do a business together, Nora cakap okay, yes, straight away. Jadi produk Nora pun kena mula dengan Korea lah. Mm-mm. Macam range tu dia dari segi skincare ataupun ada makeup sahaja? Buat masa sekarang makeup sahaja dulu.